Halo, welcome back again to my channel. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa tips untuk rekan-rekan sekalian yang susah mengakses situs-situs luar yang diblokir oleh mungkin Menkominfo. Dalam hal ini khususnya adalah yang berbau forex atau falas yang saat ini sedang marak diblokir oleh negara tercinta kita ini, terutama untuk dari Menkominfo. Nah, kalau saya biasanya ini coba, misalkan nih saya mau buka web PFXID. Nah, nggak bisa dibuka kan? Terus buka apa lagi? PFXID tidak bisa kan? Biasanya atau sebaiknya kalian install aplikasi yang paling menurut saya paling mudah. Ini nih. Namanya Melon VPN. Masuk Google Play, cari search Melon. Nah nih, Melon VPN. Ini menurut saya aplikasi paling simpel dan keberhasilannya tinggi. Saya udah nyoba aplikasi-aplikasi yang lain, sering nggak connect tetepan. Nah, kalau pakai Melon VPN ini, menurut saya kok 100% selalu connect ya. Coba ya, kita install. Terus sebentar. Nah, file kecil cuma 14,56 mega guys. Jadi ini kecil, jadi bisa membuka situs-situs yang diblokir. Situs terlarang juga bisa. Situs fake-fake juga bisa. Tapi ini khususnya untuk teman-teman yang ingin akses situs-situs berbau forex, falas, broker-broker luar negeri, pakai ini dijamin lancar. Oke, mari, ini agak-agak pilek saya. Nah, ini udah, kita coba open. Gambarnya semangka, namanya melon. Nah, ini tinggal ada tulisan connect, tinggal tap aja. Tap dan oke, yes, kepencet. Sorry. Pas video. Oke. Nah, ini sama. Ah, kan udah connected kan? Ini iklan nih, karena kita gratisan kan iklan silang aja. Ini udah ada tulisan connected di sini. Di sini udah connected. Tandanya sudah bisa akses. Nah, ini kita aksesnya di server United States. Jadi nanti random nih, kadang-kadang Belanda, kadang macam-macam lah. Coba sekarang ini kita minimize. Kita buka situs yang tadi kita nggak bisa buka, pfxid.com ya. Just. Nah kan, voila, langsung terbuka. Mau situs apa lagi? Biasanya diblokir juga ini broker ini, misalkan fortfs.com akan bisa dibuka biasanya. Nah, bisa kan? fbs.com, fbs, walaupun sekarang udah ada versi web yang nggak diblokir ya, Indonesia ya, yang aslinya ini kan dia di fbs.com nih. fbs.com. Nah, bisa kan? Ini yang pusat fbs.com bisa. Jadi saran saya install aplikasi ini Melon VPN, dijamin lancar, manyus dan nggak ribet. Mau situs terlarang, monggo silahkan gunakan dengan bijak. Salam, terima kasih. Oh iya, kalau suka video saya mohon like, subscribe, share-nya,
karena gratis kan. Subscribe juga bayar, gratis, bikin saya tambah semangat. Dan jangan lupa klik loncengnya.